Hello Earth, welcome back with me and him and in and him and we are the Earth. Oke, jadi hari ini hari Kamis. Kamis. Tepatnya ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Semarang. Mobil baru. Bisa langsung dilihat aja, ini Mitsubishi Xpander. Nah, seperti biasa dengan tradisi kita yaitu sudah menggunakan body kit Saber. Dan nah, dan ini si Om, kalau yang mau kepo-kepo boleh follow Instagramnya @pak_kupik. Jadi langsung aja kepo-kepo boleh, orangnya wujudnya seperti ini, domisili Semarang. Ayo warga Jawa Tengah boleh nanti sapa-sapaan, ada Omnya di sana. Boleh Omnya nanti sapa-sapaan ya? Boleh. Nah, oke, jadi langsung aja kita bahas ke topik. Gimana Om? Kalau udah melihat hasilnya gini gimana Om? Menurut Om? Satu kata, mantul. Wah, mantap betul. Jadi ceritanya ini jauh-jauh nih, nggak sia-sia nih Om ya? Nggak sia-sia. Terbayar ya Om ya? Berhubung ada jalan tol, pagi cuma 2 jam, sampai Cirebon, langsung pasang, sore mau pulang langsung. Waduh, berarti ini langsung Semarang ini? Langsung. Boleh ikut Om? Hai. Belum keluar nomornya, beli body kit sebelum beli mobilnya. Itu sih sesuatu banget sih buat kita. Ceritanya ya. Gitu ya, ini body, sejarahnya body ya. Body kit duluan nyampe. Duluan jadi daripada mobilnya. Wah, jadi ini body kit dulu baru mobilnya ya Om ya. Judulnya masih angetan. Jangan-jangan Om beli Xpander gara-gara lihat Instagram. Jadi gimana Om, ceritanya bisa ketemu ya, si Saber ini gimana Om? Awalannya Om. Ya, awalnya ini perpaduan dari family car, terus sama passion saya yang seneng buat apa ya, tangkatik mobil lah, tampilannya biar beda ya, biar beda ya. Dari modifikasi jadinya seperti ini, makanya saya cocok bro. Oh gitu, mantul sekali lagi. Sebelumnya gimana Om, apa pernah punya pandangan lain body kit atau gimana? Ditawarin nyari atau nyari cuma nggak cocok, langsung gak cocok aja, ya sama Earth langsung yang ini cocok, berarti ya. Oke, ini syukurlah untungnya desain kita di sini terpakai juga, yang penting Anda happy, kita lemas gitu prinsip kita Om. Jadi ini mobil, boleh langsung aja kameranya deket-deket aja. Hai. Oke, sebelum lanjut untuk detail, deket banget. Sebelum lanjut lebih detail, gue pengen kalian kita tolong untuk subscribe channel ini dengan cara tuh ada tombolnya, nyalain loncengnya, like, subscribe, welcome, dan follow 5 Instagram kita, langsung aja ting 5. Oke, kita tunggu reaksinya gimana, dan boleh kasih saran juga untuk channel kita ini ya. Dilanjut lagi, gimana Diki tanggapannya ini yang rakit gimana? Kok gue yang rakit? Iya, ceritanya, ceritanya. Saya sebagai tadi yang rakit ini plat nomor ya. Oh, rakit plat nomor tadinya ya. Kalau tadi sih ini pemasangan saya tercepat ya. Tercepat ya. Jadi terus, gimana? Ini pokoknya perfecto idiota lah ya. Oh, perfecto idiota. Terus apalagi? Pertama yang senengnya juga kan enggak ada perlu dipoles karena mobilnya tuh masih baru banget, masih kan? Baru banget. Jadi warnanya langsung sama. Jadi bukan kita mau dikit belang, yeah. Jadi emang warna mobil kan pasti ada stoknya, betul enggak? Karena sebenarnya gini Om, sebelumnya kita ini pernah dapat adalah komplainan Om. Pin, cat lu belang. Nah, saya tuh bingung Om. Itu mobil yang udah kelamaan dipakai dijemur-jemur atau emang cat kita yang belang? Ternyata udah beberapa nanggepin juga yang kayak kasus Om nih. Kita dari baru langsung ganti, semua sama. Nah, ini Om kan lihat langsung nih, gimana menurut Om nih catnya nih? Amazing. Nah, jadi
buat yang nanti kepo-kepo juga boleh detail-detail ada di Earth Premium ya. Itu untuk yang chat builder-builder chat kita di sini. Mau lihat langsung juga bisa. Mau lihat langsung juga bisa ya, datang kemari kan gitu ya Dik ya. Oke. Oke, lebih lanjut lagi lihat spek. Jadi Saber ini terdiri dari body kit depan, fog lamp tetap ada Om, jadi nggak ngurangin fungsi. Kalau mau nanjak, Om kan wilayah Semarang, berarti ke apa tuh Om yang ada gunung-gunung? Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel ya. Gombel itu yang suka di jalan bukan sih? Itu Gombel. Salah ya. Oke, pokoknya fungsi tetap ada, tapi berfashion. Nggak ada yang ngurang-ngurangin sedikit pun fungsi ya. Ini side skirt bagian keduanya. Side skirt. Dan yang unik dari mobil ini baru tandem maut saya nih. Dia pakai windbreaker yang versi 1. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi buat kepo-kepo kerjaan juga bisa di Earth Garage and Store, Earth Auto Concept dan Earth Industry untuk melihat produk-produk jadian yang kita jual, dan pembelian bisa lewat Tokopedia, guys. So lanjut lagi, ini mobil juga sudah pakai Earth bolt-on twin muffler untuk expander. Jadi pemasangannya gampang banget, nggak pakai lama, langsung copot dua baut, langsung pasang bracket semua ready. Jadi kalian nggak usah kesusahan ke toko las ya Dik ya, nggak ada las-lasan. Langsung nih kita tanya ownernya. Nah, kira-kira nih masang berapa lama Om? Om kan lihat di bawah nih tadi berapa menit nih Om? Masang nggak nyampe 15 menit gak nyampe. Langsung aja Om ya. Tadi sebenarnya kita ada miskom di sini, ada miss data lah. Jadi si Om ini beli tuh sama itu muffler. Cuman kan kita apa ya? Di adminnya enggak nyampein. Sampai akhirnya kita telat ngeluarin barangnya. 15 menit langsung kita pasang. Jadi tenang aja guys, enggak ada yang rusak orisinilnya. Suaranya keren ya Om ya. Enggak, kalau orang Semarang bilang enggak deso. Deso. Enggak. Tapi ngebas. Enggak deso berarti kuto. Bener enggak Om? Kuto tuh di Bali bukan sih? Kuto. Oh. Deso. Kalau blayer-blayer aman. Blayer-blayer ya? Aman. Oh, iya. Oke. Lanjut lagi dari sisi sini. Stiker otomatis ini simbolik kekeluargaan kita, Saber. Apalagi ya, mungkin ini mobil cukup baru ya, mungkin ke depan ya Om, gimana Om, ke depan nanti mau diapain nih Om, kira-kira nih Om ke depan pakai coilover, coilover ganti pelek, coilover pelek ya Om. Yep. Ya oke, berarti stay tune terus, bakal ada perkembangan dari si nomor 11. Jadi ini tenang aja, ini benar-benar mobil grass banget, bau barunya juga masih bau baru banget. Jadi stay tune terus. Plat nomor belum keluar ya Om ya. Itu bemper aja tadi dibaliknya belum kotor. Belum kotor ya? Masih bersih ya bemper ya? Takutnya pulang ada polisi macam-macam, aduh ketangkap nih. Urusan ya malahan ya. Tapi tenang Om, kalau kita daerah, mudah-mudahan mah daerah Jawa apa mah aman lah Om ya kan. Kita Jawa Barat, Jawa Tengah ada. Semoga Pak Polisi enggak denger aja. Mudah-mudahan enggak denger. Ups ya Om ya, ups ya. Ada Pak saat vlog ini ditonton Pak Polisi mobilnya di Jadi sebenarnya juga bisa kita bilang kenapa surat-suratnya lama banget keluar ya. Kan gitu, jadi no hard feeling sih. Ya, pokoknya ini kerjaan udah beres ya Om ya. Ini posisi udah 6:30. Mungkin cuplikan kita juga segini dulu. Ada kesan-pesan Om mau disampaikan atau gimana? Saya puas ya untuk body kitnya. Terus buat warga Semarang, jangan ragu. Pokoknya kalau mau yang punya expander mau pakai ini dari Earth Garage ini, mau pakai yang Saber atau yang apa? Yang version 1 atau 2 ya. Semua bagus. Oke, pokoknya ini masukan dari Om juga. Terima kasih banget Om. Kita respect dan kita salam dulu biasa Om. Selamat datang di keluarga Saber, di keluarga Earth juga sama anak-anak. Pokoknya mungkin topik kita hari ini segini dulu. Gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe-annya.
kita kemarin nggak upload dan sebelumnya nggak upload juga. Kenapa? Karena kita lagi prepare juga untuk event akhir tahun yang mungkin ada 3 mobil dari kita yang akan turun. Pokoknya ya, ikutin terus. Pokoknya. Itu mobilnya ada satu mobil Eropa. Eropa. Ada satu mobil Jepang. Convert. Ada satu mobil yang benar-benar wah banget ya dari kita ya. Itu mah udah real banget lah yang fight gitu. Jadi stay tune terus, kita ada 5 Instagram, ada Tokopedia, cicilan 0% 12 bulan. Baju pun juga ada baru. Baju baru ada koleksiannya dan detail-detail baru pun juga ada ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu, this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.